Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina. Oke teman-teman, sekarang aku lagi makan malam sama teman-temanku. Di sini ada Yanti dan juga Andri. Halo Yanti. Halo Andri, dia lagi makan. Ketemu lagi. Jadi kita ada di restoran ini, namanya apa ini? Soul Chicken. Oh iya, jadi ini kayak ayam gitu tapi ada banyak sambalnya gitu. Terus ya ini aslinya dari Solo ya. Ya aslinya jadi dari Solo dan ini cabangnya di Jogja. Ini di Selokan Mataram teman-teman. Kalian lihat ini di depan Ruko Happy Puppy di depan. Oke, jadi Yanti bakalan coba ayam dia sama nasi. Ini yang rasa apa, Yanti? Rasa sama peri-peri. Peri-peri. Yang mana? Di sana. Oke, Yanti. Gimana? Enak. Enak sama kayak saus peri-peri. Solaria yang chicken apa sih namanya itu? Teriyaki. Bukan. Ini dia juga vlogger teman-teman. Dia tuh dia baru mulai. Jadi jangan lupa cek channel dia. Aku juga dong. Iya, nanti juga. Untuk dia channel mereka ada link sama i di sini. Nah, itu mereka udah tahu. Sama link tulisanku dong. Ini dia yang kayaknya punya. Kayaknya lebih enak ini daripada keju. Andri, ini yang punya Andri. Kamu rasa apa yang keju ya? Ini saus keju. Saus keju. Wow, keju tapi ayam aku enggak tahu. Oh, kalian pakai nasi ya? Aku pakai french fries. Iya, aku pakai french fries sendiri. Kamu orang Indonesia. Iya tuh. Gurih. Gurih. Mantap. Tapi rasanya gimana? Rasa kejunya itu gimana? Aku enggak pernah makan ayam pakai keju soalnya. Rasanya kayak ricis. Oh. Di Solo. Aku enggak pernah coba ricis, jadi aku juga enggak tahu. Kenapa? Ini enak. Enak. Kayak yang biasa di Chinese food. Nanti gimana? Suka beneran? Dia dari tadi. Ini bener-bener enak. Sampai ini habis nih. Iya, dia suka banget dari tadi dia bilang ini enak, teman-teman. Andri gimana? Kamu suka itu enggak? Aku satu-satunya orang yang belum coba karena punyaku belum datang. Aduh, lama. Dan mungkin ini karena pas jam makan malam juga ya, karena makannya banyak orang. Iya. Teman-teman, ini dia makananku udah datang. Ada es teh sama ini namanya spicy honey barbecue. Kayak gini kalian lihat dari jauh kan, tapi ini kentang gorengnya tinggi banget. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku gak makan banyak. Kalian lihat aku kreatif, jaket tuh aku gantung di sini sama tas. Oke, jadi ini punya aku ya. Sekarang saatnya taste test. Oops. Pakai tangan. Gak pedes, biasa aja. Belum suapan berapa itu? Gak tahu. Emang pakai cuma cabe? Enggak tahu sih. Biasa aja. Tapi enak. Oh, dia renyah banget. Aku suka ini teman-teman karena dia renyah banget. Mungkin mereka goreng dulu terus bumbunya terakhir pas mau dikasih ke kita. Jadi ini masih garing banget. Oke teman-teman, sekarang aku udah balik ke kosku dan aku mau tunjukin ke kalian. Aku punya kucing di sini, ini bukan kucingku tapi ibunya lebih dekat sama aku karena aku biasa kasih makan dia dan apa. Ya, dia biasa main ke kamarku, jadi anak-anaknya juga ikut ke sini. Dan ya, mari kita lihat mereka. Ini mereka teman-teman, lihat nih. Halo. Mereka lagi stres karena aku naikin mereka di atas meja. Weh, lu pun nama siapa? Mereka ngertinya bahasa Kupang. Weh, lu pun nama siapa? Itu yang cantik. Kenapa lu sendiri yang putih? Itu yang cantik, Kak. Itu tuh. Maaf, aku nggak rasis. Soal ini yang paling cantik. Bulunya ikut emaknya. Halo. Halo.
Thank you.